Assalamualaikum Retailer Indonesia, jumpa lagi bersama saya Irwan Kurniawan. Oke, kali ini saya akan merilis jali-jali breedingan saya, teman-teman, hasil breedingan saya. Ya, kenapa? Karena soalnya saya mempunyai cita-cita pengen melestarikan reptil lokal, teman-teman. Soalnya sekarang banyak sekali pemburu-pemburu liar yang menangkap jali-jali yang di persawahan, di perairan. Soalnya banyak sekali ya pemburu yang menangkap, dan efeknya itu di para petani, teman-teman. Karena jali itu sebenarnya sahabat petani yang memakan tikus-tikus yang ada di sawah. Maka dari itu saya mau ada beberapa, saya mau lepas mungkin ada 5 ekor. 5 ekor saya lepas. Tapi bukan albino ya. Bukan albino dan bukan paid. Itu saya keep sih, teman-teman. Yang saya lepaskan itu yang normal seperti itu. Nih coba lihat. Ini ada mungkin ini ada fox snake, dan ini lah ini mungkin, teman-teman. Ini ada jali, ada 5 ekor. Saya mau tak pindahin dulu ke dalam box ini ya, teman-teman. Ke dalam box. Ini ada jali normal, teman-teman. Ini usianya kurang lebih sudah hampir 2 bulan ya, teman-teman. Ini sudah saya apa ya, niatkan mau saya lepas beberapa itu biar lestari di alam. Oke, 2, terus ini lagi. Teman-teman, jali. Semoga ini tumbuh dengan besar. Soalnya di persawahan kan banyak sekali makanan yang tersedia ya. Ada katak kecil, ada ikan, terus ada kadal-kadalan ya gitu, teman-teman. Ini juga bisa sebagai sahabat petani, teman-teman. Yuk, kita langsung aja ya ke sawahan di sekitar rumah saya. Oke, come on. Di sini sangat cocok sekali ini, teman-teman. Di sini ada jagung, ada di lapangan. Ini banyak banget kata-kata kecil ini, teman-teman. Dulu waktu saya sering main bola, banyak sekali kata-kata kecil yang di pinggiran perairan sungai ini, teman-teman. Sungai kecil atau kalen lah gitu, teman-teman. Ayo kita lepasin di sana ya. Teman-teman, saya akan melepaskan 1 ekor jali. Ini teman-teman, jalinya. Oh, ini kayaknya mau set ini, tapi nggak apa-apa. Udah niatan saya mau tak lepas ini. Di sini banyak sekali. Ini ya, pohon-pohon jagung.
Ini juga perairan nih teman-teman. Banyak sekali katak-katak kecil yang biasanya lewat di sini teman-teman. Ini mau tak lepas, rilis. Bye bye ular jali. Oke. Ya teman-teman, kita ke sebelah seberang sana lagi. Soalnya saya mau tak sebar di berbagai sudut desa. Soalnya biar semuanya itu ada ular jalinya yang hasil breedingan saya, teman-teman. Soalnya kalau misalkan ketemu nanti bisa kawin, ini kan ada headnya ya, head entah itu albino atau petnya ya. Kalau misalnya ketemu jadi nantinya bahaya juga buat ularnya, nanti diburu lagi sama pemburu, nanti keluar albino pet itu di alam nanti kan bisa diburu. Seperti kalau gini kan dipencar ya, semoga sih nggak saling ketemu ya, soalnya ini bawa head, semoga saja nggak saling ketemu dan hidup mandiri masing-masing. Seperti mungkin ada pasangannya di sekitar sini ya gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ini kita masukkan lagi dan saya mau menuju ke sebelah utara sana teman-teman. Wes. Di sini ada aliran sungai lagi nih teman-teman. Ada aliran sungai yang cukup deras. Wah, di sini banyak kadalnya juga nih. Ada kadal tuh, lihat teman-teman. Wah, udah masuk tuh. Masuk ke sungai. Ya, saya mau melepaskan satu di sini biar ularnya itu enggak ini ya, ketemu, saling ketemu ya. Nanti saling ketemu, kawin, bahaya nanti kalau keluar albino atau pait. Ini saya mau ngeluarin satu lagi. Ini teman-teman, ularnya. Coba. Semoga kau di sana lestari ke sungai. Ayo terus terus ya, tuh lihat teman-teman, lihat teman-teman. Ya teman-teman, di sini saya menemukan pengairan lagi nih teman-teman. Di sini banyak sekali katak-katak kecil, terus ular kecil juga ada, terus ada kadal-kadalan juga banyak teman-teman. Ayo, coba lihat. Ini teman-teman, turun. Di sini aja ya, saya akan melepaskan satu lagi. Jalinya. Semoga kamu lestari ya di alam sana dan menemukan jodoh sampai besar dan bisa membantu para petani untuk
merekam tikus-tikus liar yang suka menangani padi ya. Iya, seperti itu. Kita lepaskan di sini aja dulu ya, teman-teman. Dari sana ya teman-teman. Di sana juga ada aliran air juga. Ya teman-teman, kita berhenti di sini. Mungkin ini bagus sekali ini buat baby jalinya ini teman-teman. Ini banyak semak-semaknya dan mungkin banyak katak kecil ya atau kadal kecil di sini. Kita akan melepaskan satu di sini teman-teman. Satu lagi mau saya lepaskan di sini. Semoga cepat besar kau di sini ya. Jadi kayaknya seneng banget tuh teman-teman. Kayaknya seneng banget dia apa? Lepasin di alam bebas. Dia memang suka di tempat-tempat lembab seperti ini teman-teman. Dia suka sekali di tempat-tempat seperti ini soalnya tempat-tempat seperti ini banyak sekali katak-katak kecil yang mencari makan nih teman-teman. Dia berlindung mungkin ada agak panas ya, agak panas soalnya sekarang agak panas juga ini jam siang. Kita kembali lagi ya, lepaskan tinggal satu ekor ya teman-teman. Kita lepaskan lagi. Ya, mungkin di sini ya teman-teman. Ini yang kelima teman-teman. Jali baby jali yang kelima ini yang terakhir dan ini saya mau melepaskan di sini teman-teman. Ini sebetulnya di sebelah selatan desa saya. Dan ini yang terakhir ya teman-teman. Tadi alasan saya kenapa saya melepaskan di berbagai tempat yang berbeda. Yang pertama, saya pengen melepaskan jali baby jali ini di setiap sudut persawahan di desa saya teman-teman. Jadi menyebar, nggak di satu tempat. Dan yang kedua, saya nggak kepingin kalau jali-jali ini nanti bertemu kembali teman-teman. Karena apa? Ini membawa head, entah ini head albino atau head pit ya teman-teman. Saya soalnya ngambilnya random, nggak saya pilih-pilih. Soalnya bahaya sekali kalau misalkan ini ketemu dengan headnya dan pas albino atau pas dengan paitnya. Bahaya kalau misalkan dia beranak dan keluar pait apa albino, itu membahayakan sekali buat si anak baby jali tersebut. Karena dengan warnanya yang sangat terang, mudah sekali ditemukan oleh manusia atau pemburu teman-teman. Jadi saya melepaskannya itu dengan berbagai ini ya, tempat yang berbeda ya teman-teman. Ini yang kelima teman-teman. Ini yang kelima dan ini saya mau lepaskan di sini teman-teman. Semoga kau lestari di sana teman. Jadi wah, ini kayaknya senang sekali itu teman-teman.
langsung lari ke sana berenang. Teman-teman, jujur dari pertama kali saya lihat jali tersebut, saya senang sekali karena saya lihat jali tersebut sangat suka sekali di alam bebas ya teman-teman ya. Dulu waktu kecil saya banyak sekali menemukan ular-ular jali, ular koros, terus ular kobra juga banyak di persawahan seperti ini. Tapi sekarang itu sangat jarang sekali teman-teman. Soalnya banyak sekali pemburu liar yang menangkap. Ada berapapun jumlahnya, ada jenis apapun, pasti diambil dan pasti ditangkap dan dijual seperti itu teman-teman. Mulai saat ini teman-teman harus breeding, harus ternak dan harus melestarikan ular-ular lokal yang ada di Indonesia, biar anak cucu kita bisa melihat ular-ular yang ada di lokal sini teman-teman Indonesia. Seperti itu teman-teman. Saya Irwan Kurniawan di Desa Dawan pada Margur Balingga. Jangan lupa tonton terus channel YouTube saya di Radio Zo. Thank you.